Hai semuanya, selamat datang kembali di channel otomotif Olianza Dega. Toyota Rush dibuat kalah pamor. Suzuki Grand Vitara kembali membuat gempar dunia otomotif. Suzuki umumkan bocoran meluncurnya mobil baru Suzuki Grand Vitara. Terlihat bahwa peluncuran atau keluarnya Suzuki Grand Vitara itu pada 16 Februari tahun 2023 ini. Pihak Suzuki Indonesia belum memberikan keterangan resmi mengenai masuknya Suzuki Grand Vitara baru ini ke Indonesia. Suzuki Vitara merupakan kendaraan SUV yang diproduksi oleh perusahaan Jepang Suzuki sejak tahun 1988 untuk pasaran global. Mobil ini dikenal dengan berbagai macam nama, antara lain Sidekick di AS tahun 1988 sampai 1998, dan di Indonesia dari tahun 1995 hingga 2001. Escudo di Jepang sejak 1988 dan Indonesia dari tahun 1994 hingga tahun 2006. Versi yang lebih besar juga tersedia, dikenal dengan nama Suzuki Grand Escudo atau Grand Vitara XL7. Nama ini diambil dari Escudo, mata uang Portugal sebelum digunakan euro. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Thanks for watching and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.